lagi Anda menyaksikan Dapur Inspirasi Ramadan Paunia dipersembahkan oleh Ibu-ibu di rumah pasti sudah sering bikin kolak pisang kan? Tapi ada inovasi terbaru dari saya buat dicoba di rumah. Hai Ibu Luar Biasa, bersama saya Karen Carlota di Dapur Inspirasi Ramadan Paunia. Kali ini saya mau buat sus kolak pisang. Langsung aja yuk kita buat. Pertama-tama kita buat kulit susnya. Siapkan Royal Palmia-nya. Kita masukkan ke dalam panci. Royal Palmia, aroma lebih harum dan mengandung butter asli. Lebih lembut dan gak ngendal. Berikan kebebasan untuk ibu berkreasi apapun kuenya. Kita masukkan air daun suji dan pandan. Gula pasir. Kita aduk hingga meleleh. Lalu kita masukkan tepung terigu. Kita aduk hingga tercampur rata. Kita aduk hingga uapnya hilang. Dan kita pindahkan ke dalam wadah. Kita aduk hingga lebih dingin. Sudah lebih dingin, kita masukkan 1 butir telur. Kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan lagi 1 telur lagi. Kenapa harus dipisah telurnya? Supaya tercampurnya lebih cepat. Kita aduk lagi. Sudah tercampur rata seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam kantung segitiga. Sekarang kita susun di loyang. Sekarang kita panggang dalam suhu 200 derajat selama 15-20 menit. Sekarang kita buat isinya. Pertama-tama kita masukkan air kelapa, gula jawa, santan, daun pandan. Kita aduk hingga tercampur rata. Selagi menunggu mendidih, kita campur tepung jagung dan kuning telur. Kita aduk rata. Pas sekali sudah mendidih, kita tuang. Kita tuang kembali ke dalam panci. Kita masak hingga kental. Sudah kental, kita matikan apinya. Terakhir masukkan pisangnya. Kita masukkan ke dalam kantung segitiga. Sudah jadi kulitnya. Kita diamkan hingga dingin, lalu kita isi. Siap kita isikan susnya. Kita ambil isinya. Dan ini dia, sus kolak pisangnya sudah jadi. Menu sederhana dengan rasa luar biasa. Sudah siap menemani buka puasa keluarga di rumah. Nah, buat ibu luar biasa juga bisa mendapatkan resepnya di www.palmia.co.id. Ramadan kali ini saatnya ibu luar biasa dan Palmia jadikan setiap kreasi di dapur luar biasa. Selamat menantikan berbuka puasa. Saya foto dulu ya. Acara ini dipersembahkan oleh Mama itu pri ajaib ya. Itu tongkat ajaib Mama. Royal Palmia, jadikan kue lebih lembut, ngembang, harum, dan gak ngendal di mulut. Palmia, jadikan luar biasa.